سلام عليك يا نور الله سلام عليك يا سيدي الشفاعه سلام عليك يا اهل القناة سلام عليك يا سيدي نخل السلام عليك يا ولي الله سلام عليك وعلى ال الله الصالح السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سبحان الذي لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وتقبل منا انك انت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والاكرام اللهم افتح لنا حكمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والاكرام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين amin ya alamin Alhamdulillah setelahnya bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada zat yang maha gokur yang senantiasa kita semua dibisakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hadir di Masjid Al-Jabar karena kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbagai kalangan dimanapun berada, semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan ridho dan makfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Dan tak lupa juga salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada baginda kita Habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua termasuk golongannya dan mendapatkan sapatul ilmu darinya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Surat Al-Baqarah, Allah telah berfirman dalam ayat 91. Allah telah menerangkan di dalam ini kitab أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بئس من ستروا به أنفسهم أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بما أنزل الله بقيان بقيان الله من فضله على من يشاء فبعوا بغضب بغضب على الغضب وللكافرين وللكافرين عذاب مهين صدق الله صدق الله مولانا نديم ونحن علي ذلك من الشاهدين والشاكرين بقلب السرين والحمد لله رب العالمين Bisa ma, maka Allah telah memberikan kepada kita semuanya Yaitu diantaranya rekan-rekan kita semuanya Teman-teman kita semuanya Istarau Yang telah membeli Itu adalah orang-orang Bihi terhadap itu perkara angfusahum Kepada perkara yang telah dibeli oleh orang-orang tersebut bisa maka di antara yakfuruna maka pada memilih terhadap kekufuran terhadap Allah Subhanahu wa taala. hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat tersebut Allah mengatakan banyak orang yang membeli terhadap perkara-perkara yang murah di antaranya tidak membeli perkara yang mahal. Apa maksudnya di sini? Allah mengatakan di sini maksud ayat tersebut di antaranya kita membeli perkara yang tidak layak untuk menjadi akhirat. Kebanyakan hanya sebatasnya itu tungkuran dunianya saja. Tidak membeli terhadap urusan akhirat. Banyak orang berbondong-bondong di antaranya hanya keperluan dunianya saja. Ingin mengambil keuntungan dunianya saja tanpa dipikirkan urusan akhirat. Apakah dia akan hidup selamanya seolah-olah tidak akan meninggal? Orang tersebut, maka oleh karena itu, kita sebagai manusia harus memahami, di dalam ayat ini Allah telah memberikan peringatan bagi kita semuanya: janganlah sampai kita terlena di kehidupan di dunia ini, karena kita sedang menuju kepada akhirat. Karena di alam dunia tidak selamanya, tidak kekal di alam dunia, hanya sebatas sementara, hanya sebatas yaitu umur kita puluhan tahun tidak akan lama tapi ketika nanti kelak kita di akhirat kita akan selama-lamanya abad dan abada tidak ada hentinya kita nanti kelak di akhirat maka persiapkanlah kehidupan kita untuk kelak di akhirat kita sudah berapa besar kita untuk memberikan atau menyimpan urusan akhirat kita terkadang kita selalu tergiur oleh kebutuhan-kebutuhan urusan dunia. Tidak dipikirkan urusan akhirat. Urusan dunia akan 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 kita akan selama-lamanya tadi selalu mencari urusan dunia tersebut sampai kita dari pagi sampai sore tidak memikirkan urusan akhirat. Apakah kita ada sempat untuk mencari ilmu urusan akhirat? Untuk mencari urusan akhirat itu tidak gampang. Maka diantaranya ciri orang-orang yang dimudahkan oleh Allah maka kita akan diberikan kemudahan apabila kita menuju kepada jalan Allah kita tidak selalu banyak berpikir tapi selalu langsung kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah kadang ter diantaranya dalam nafsu kita tidak sesuai dengan keinginan kita. Apa yang diinginkan oleh kita selalu apa diantaranya yang ada di dalam diri kita itu hanyalah selalu tadi enaknya saja di alam dunia. Maka jelas ketika kita urusan akhirat kita tanpa berpikir, ketika kita kerja langsung kita berangkat, tidak mengenal urusannya itu tadi hujan, tidak mengenal yaitu diantaranya baik itu panas, tidak mengenal dirinya itu ketika sakit. Tidak mengenal apapun ketika dia akan berangkat kerja karena kesungguhan dan keinginan yang ingin dicapai oleh dirinya maka selalu berangkat untuk mencari, yaitu tadi mencari rezeki urusan dunia. Tapi urusan rezeki akhirat itu sangat sulit sekali. Padahal tadi tidak memerlukan apapun, seperti contohnya. Di sekitar kita diadakan pengajian-pengajian. Tapi kenapa? Selalu banyak alasan. Capeklah. Inilah dan sebagainya. Karena diantaranya nafsu kita menginginkan yaitu lebih baik diam. Tidak menjalankan atau ikhtiar dalam urusan akhirat. Urusan dunia dan urusan akhirat harus dipisahkan. Mana urusan dunia, mana urusan akhirat. Kita harus bisa memilah dan memilih. Sebagaimana tadi di dalam ayat, janganlah engkau membeli yang murah, karena yang murah itu yang mudah-mudah. Yang dijalankan mudah itu adalah murah sekali. Tapi yang susah itu adalah yang mahal. Maka untuk mencari ilmu akhirat, untuk pengajian itu sangat sulit. Untuk menjalankannya itu sangat susah. Karena diantaranya tidak sesuai dengan yang diinginkan tadi. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hatilah Ketika kita tidak menjalankan kepada urusan akhirat atau bersungguh-sungguh dalam urusan akhirat, maka di sini dikatakan: "Ayak Ay furu, maka mereka itu sudah kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Banyak yang tertipu di antaranya seolah-olah dia itu akan selama-lamanya menjadi orang yang beriman, seolah-olah dia itu akan selamat, hanya sekadar hayalannya saja, tapi banyak ketika-ketika pulang kehadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipinta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah dikerjakan oleh dirinya. Para diri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kekufuran ini akan yaitu menjerumuskan kepada kita, yaitu ahlun nar, maka barang siapa orang. Ketika meninggalnya dalam keadaan kufur, maka niscaya dia dalam keadaan kafir. Ketika dalam keadaan kafir maka niscaya mereka tidak akan selamat selama-lamanya. Jangan sampai yaitu kita seperti budak yang ada di lautan. Budak yang ada di lautan itu tersapu oleh angin. Tidak ada kemanfaatannya. Maka oleh karena itu di sedalam ini kita dikatakan. Ayat furu bima anzalallah. Apa yang telah diberikan oleh Allah. Apa yang telah diturunkan oleh Allah. Urusan rezekinya tidak dihantarkan kepada jalan Allah. Ketika diberikan kekuatannya, ketika makan dia menjadi kuat, setelah kuat maka dia harus menjadi di jalan Allah. Tapi ketika sudah kuat maka dia lupa terhadap jalan Allah tersebut. Maka di antaranya di dalam ini ayat telah dikatakan bima Allah yang telah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala baik sehat kita baik kita bisa melihat baik bisa kita mendengar baik apapun yang telah kita rasakan Allah telah memberikan kepada kita tanpa dipinta Allah telah memberikan kepada kita apa kebalikannya kita apakah kita bersyukur atau tidak para hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah telah memberikan minal qur'ani di dalam ayat-ayat Allah, di dalam Al-Qur'an, supaya menjadikan hudan lil mutaqin petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi kenapa banyak orang tidak mau atau tidak suka untuk mengkaji isi terhadap kandungan Al-Qur'an tersebut. Padahal di dalam Al-Qur'an tersebut adalah menjadi fondasi. Kita menja harus menjadikan, kita adalah untuk mengikuti apa yang telah di, berikan oleh Allah atau yang telah diturunkan oleh Allah dalam ayat-ayat Allah. Maka di sini katakan bima anzalallahi minal qur'ani bagian yaitu karena di antaranya banyak orang yang lanjut terhadap Al-Qur'an. Menyepelekan terhadap isi kandungan Al-Qur'an. Banyak orang hanya sekadar membaca tapi tidak menjadikan di dalam hatinya itu adalah menjadikan orang yang benar-benar menjadi taat kepada Allah Berpikir kepada Allah hanya sekadar dibaca saja, maka harus mengetahui ayat-ayat Allah itu yaitu dengan makna. Ketika maknanya kita harus memahami apa dalam makna mana ayat tersebut harus menjadikan pelajaran bagi kita, bukan hanya sekadar cerita saja, karena banyak yaitu dalam Al-Qur'an. Menceritakan itu hanya sekadar ceritanya saja Tidak menjadikan pelajaran bagi kita semuanya Padahal bukan untuk orang-orang yang terdahulu Tapi Al-Quran ini sampai sekarang pun sama sifat-sifat manusia Sifat-sifat manusia seperti Fir'aun sama Sekarang juga banyak kesifatan kesifatan Fir'aun Merasa diri kita hebat Merasa diri angkuh Merasa diri kita yang telah memberikan apapun yang telah bisa dikerjakan oleh kita janganlah itu akarna diantaranya itu adalah perbuatan-perbuatan sombong di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi semuanya itu kekuatan kita itu dibisakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita berjalan maka kita yang telah dibisakan oleh Allah. Ketika kita melihat kita dibisakan melihat oleh Allah. Ketika kita mendengar karena kita dibisakan mendengar oleh Allah Itu semuanya karena Allah yang telah memberikan kekuatan Semua apa yang telah diberikan kepada kita semua Para yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maaf awlin, maaf <mah> dan Maka janganlah berbuat hasud Janganlah berbuat kerusakan di dunia ini Karena diantaranya kerusakan-kerusakan Sifat-sifat kita yang merusak Baik itu tadi sombong, baik kita iri, baik dengki, baik, baik apapun yang telah kita jalankan atau di dalam hati kita yang busuk di antaranya perkara-perkara dalam hati kita mengikuti nafsu. Maka di antaranya nafsu ingin selalu dipuji. Nafsu selalu ingin dilihat. Maka di antaranya hati-hatilah. Dalam hati kita yang paling susah adalah membenahi hati. Yang paling gampang adalah membenahi dohir. Tapi urusan hati yang paling susah. Maka oleh karena itu hati kita, jagalah hati kita. Sebagaimanapun kita, apa yang telah dijalankan oleh kita. Maka hati-hatilah, ketahuilah hati kita, jaga hati kita dengan sebaik-baiknya. Kalau tanpa dijaga hati kita, itu akan rusak amal apapun. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mimfadli itu adalah yaitu karunia dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapa bagi orang-orang yang telah memahami isi kandungan Al-Qur'an itu maka Allah memberikan karunia bagi mereka maka akan merasakan ketenangan di dunia di dan di akhirat ketika orang yang benar sungguh-sungguh Ayat-ayatnya Allah itu adalah telah memahami dan telah mengamalkan apa di dalam ayat tersebut. Maka kita akan merasakan kenikmatan Allah yang telah memberikan kenikmatan, karena kita tidak bisa membeli kenikmatan hanya Allah yang bisa memberikan itu. Kenikmatan itu sendiri, kenikmatan tidak bisa dibeli oleh uang, kenikmatan tidak bisa dibeli oleh kekayaan, kenikmatan tidak bisa dibeli oleh apapun, hanya Allah-lah yang telah memberikan kenikmatan. Tapi ingatlah, janganlah menjadi orang yang kufur ketika kita setelah diberikan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala maka diantaranya di dalam ayat tersebut dikatakan yaitu dilanjutkannya alal mayyasha yaitu kepada oja orang-orang yang telah merasakan itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala ririsalatin karena menjadi yaitu risalah-risalahnya rasul-rasulnya Allah yang telah menjadi suri toladan yang harus kita ikuti dan kita contoh suri toladan maka Rasulullah selalu baik hati selalu husnudan... tidak pernah benci kepada orang lain baik itu orang apapun baik itu seburuk apapun Rasulullah tidak pernah membenci kepada siapapun Rasulullah selalu mengasihi siapapun baik itu muslim maupun non muslim karena kenapa karena itu sama-sama makhluk Allah maka ketika sama-sama makhluk Allah harus melihat siapa yang menciptakannya. Biarlah amal-amalnya itu adalah urusan dengan Allah, tapi kita sesama manusia harus saling mengasihi. Janganlah pandang bulu dengan siapapun. Baik itu yaitu orang jahat maupun orang apapun, kita tidak boleh membencinya. Tapi kita harus memberikan jalan bagi orang-orang yang tidak mengetahui jalan itu tersebut. Maka Rasulullah menjadi rahmatan lil alamin walaupun tadi Nabi Muhammad itu dicaci, dimaki, walaupun dihina, Rasulullah selalu tetap yaitu baik kepada orang yang berbuat apapun, tetap Rasulullah adalah seorang yang harus dicintai oleh kita. Karena suri dan Rasulullah itu tidak ada yang bisa menyaingi semua Rasul itu. Karena Rasul ada sebagai rajanya Rasul. Maka oleh karena itu kita beruntunglah bagi orang-orang menjadikan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kalau kita yaitu termasuk golongannya umatnya Rasulullah, yang itu adalah orang-orang yang sanggup mengikuti jejak-jejak Rasulullah. Maka mudah-mudahan kita termasuk adalah golongan umatnya Rasulullah dan mendapatkan sahabat uzma darinya dan selamat dunia dan akhirat. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, min ibadihi fabau, maka yaitu setengahnya yaitu itu dari perkara-perkara yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali orang-orang tersebut yaitu rojau maka kembalilah bigodobin banyaknya orang-orang itu kembalinya dalam keadaan berbohong kepada Allah. Berkata dia itu iman kepada Allah, berkata dia itu yakin kepada Allah, tapi banyak kembali ketika meninggalnya, tidak kembali kepada Allah. Maka hati-hatilah kita ketika meninggal, karena ketika meninggal tergantung kebiasaan kita. Apakah kebiasaan kita itu selalu ingat kepada Allah, maka dia akan meninggal dalam keadaan ingat kepada Allah. Kalau kita misalkan, yaitu ketika meninggalnya tidak ingat kepada Allah, maka kita pun yaitu diantaranya meninggalnya tidak ingat kepada Allah apa yang dicintai oleh dirinya kebiasaan dirinya maka dialah yang akan terlihat oleh dirinya itu sendiri seperti yang dipikirkan itu adalah urusan dunia pasti ketika sakaratul mautnya yang dipikirkan dunia seorang yang suka mabuk maka meninggallah dalam keadaan mabuk Ketika dia selalu yaitu cinta terhadap mencari uang, maka meninggalnya dalam keadaan mencari uang. Ketika dia seorang pejudi, maka meninggalnya dalam keadaan berjudi. Ketika dia itu senang, yaitu jalan-jalan, maka dia itu meninggal dalam keadaan jalan-jalan. Maka hati-hatilah ketika kita meninggal itu tergantung apa yang dicintai oleh kita, yang diingat itu adalah yang dicintainya. Maka cintailah Allah, cintailah Rasulullah. Karena meninggal itu innalillahi wa inna rajiun itu semuanya kembali kepada Allah maka ingatlah kepada Allah karena ini semua yang ada di dunia ini hanyalah titipan saja dari Allah ketika dititipi berarti kita harus amanah seperti ketika kita dititipi oleh orang yaitu e, kendaraan atau misalkan dititipi oleh oleh tetangga kita barang maka kita akan selalu menjaganya jangan sampai yaitu rusak Apalagi kita dititipi oleh Allah, baik anak kita, baik istri kita, baik suami kita, baik yaitu harta-harta kita, maka jagalah dengan baik-baik untuk dihantarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nanti kelak kita akan dipinta pertanggungjawaban apakah kita siap untuk menanggung itu semuanya. Ketika ditanya apakah benar anakmu sudah dihantarkan kepadaku untuk menjadi orang yang taat kepadaku. Kau menjadi orang yang benar-benar cinta kepadaku. Dan Allah kelak akan menanyakan pun apakah istri kita sudah diberikan atau yaitu sudah dihantarkan kepadaku. Ataukah harta kita telah diantarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau belum. Maka kita semuanya akan dipertanggungjawabkan itu semuanya. Apabila kita tidak bisa menjawab jangan harap. Sekarang pun kita tidak bisa menjawab itu pertanyaan-pertanyaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hatilah kita semuanya dalam kehidupan ini. Janganlah terlena di dalam dunia ini, karena sangatlah berat kalau kita tidak memahami terhadap ilmu. Karena susah kalau tidak mau berusaha dengan sungguh-sungguh, karena tidak ada yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita akhirnya meninggalnya dalam keadaan adanya ridho Allah, semuanya itu sedang belajar. Semuanya itu dalam berjalan untuk menuju kepada Allah. Akhir kita itu adalah ketika sakaratul maut. Jadi, ketika sakaratul maut, apakah kita benar-benar? mendapatkan ridho Allah atau tidak karena semua yang telah berdasa yang sedang berjalan itu semuanya pun itu adalah orang-orang yang sedang belajar untuk menuju kepada Allah apakah sukses atau tidak itu maka oleh karena itu cukup oleh karena itu marilah kita sama-sama untuk bermunajat kepada Allah, selalu menyempatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya, termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan, yaitu ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semuanya di dalam keadaan, yaitu hati kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir, baik yang ada di luar maupun yang di dalam maupun dimanapun yang berada mudah-mudahan janganlah Allah memberikan yaitu terlebih dahulu meninggal sebelum kita marifat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan dalam adanya ridho Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang husnul khatimah. Marilah kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'fana bi barakatim wa dinal husna bi hurmatim wa mitna fi tariqatim wa mu'afatim minal fitani Fan wa na bi barakatim wa dina husna bi uramati wa min nafiqati wa muafati min al fidanil am bi bar قديم ودين الحسنى بحرمتهم وامرنا في طريقتهم ومؤافاتهم من الفتن بسم الله الرحمن الرحيم ولا يuntoهم دمار وولали ولدي ما ابتدى من كل شيطان واردين وايضا ذلك تكذير العزيز زوج الالم من كل شيطان رنجي منا نحن نزلنا ذكره وانه لا في دون له مكبت من بين يدي ومن خلفه يفدون من أمر الله الله هو عليهم بواكيل كل ناس سلاما بل وابيل كراني مجيد فيلاه المخون فإن تولوا فقل أسبي الله لا إله إلا هو توكلت وهو رب العرش العظيم يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ إفادنا اللهم أرسنا بعينك التي لا تنام وأكنبنا بك نفيك لا يرام يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين العالمين لرضا الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لنا آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أستغفرك وأتوب إليك وبارك عليكم ورحمة الله وبركاته